ya, di sebelah jemur ambal sahabat. Ini lagi ambalnya dibawa ke sebelah, dijemur di atas batu. Jadi nanti kita pulang sudah selesai makan juga barangkali sudah ambalnya sudah kering. Nah ini, cuma yang keadaan yang aku agak ngeri ngeliat ini, cucu-cucu saya di bawah ini mandi, ada yang satu sudah sampai buka baju. Ini saya takutnya kalau larut terbentur batu. Nah ini ipar saya dan ponakan dan kakak sepupu sedang buat lawak. Nah ini ya bikin lawak. Ini ponakan, kakak sepupu, dan ini ponakan juga. Yang di sebelah juga menantu dengan ponakan. Asik sahabat, lagi kita di sini. Batu-batunya cukup luar biasa. Oke sahabatku, mungkin ini saja informasi dari saya di kegiatan wisata sungai, wisata mandi sungai, makan-makan sekaligus makan-makan ikan bakar dan lawak. Ini saya rekomendasikan sahabat-sahabat di mana saja jika berkunjung ke Kabupaten Luwu khususnya, bisa singgah di sini destinasi wisatanya. Dan ada lagi tempatnya yang lebih indah, lebih cantik, yaitu di sebelah sana. Di sekitar sini, di setelah kita berada di sela-sela gunung, di sebelah sana bisa dilihat gunung, di balik pohon ini ada gunung sana tinggi sekali. Dan di sebelah sana nampak kelihatan gunungnya. Jadi ini air ini bersumber dari gunung, ya sahabatku. Jadi jernih sekali. Oke, sahabatku semuanya, saya akhiri dan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.